at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video hadapan saya ini ada motor-motor terbaru ya. Jadi stok di bulan ini, di bulan Mei ini banyak stoknya. Stoknya ready. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Untuk Anda yang ingin mencari juga tipe Matic ataupun tipe Sport, tipe Cup, nah, ini banyak banget stoknya. Ini yang di dealer pos ini ya. Ini stoknya ini ya. Jadi kalau di dealerku satu itu stoknya banyak banget loh. Nah ini kita bahas satu persatu ya. Untuk di bulan ini ya, peminat paling banyak itu di Honda Matic, Honda Scoopy maupun Honda Beat. Itu stoknya ready dan banyak yang minta di bulan ini ya. Di bulan ini banyak yang minta Scoopy series. Scoopy tipe Prestige, tipe Stylish, ataupun Scoopy tipe Sporty ataupun Fashion. Nah, juga Honda Beat ya, permintaannya banyak banget. Nah, ini saya ada prosesan Honda Scoopy tipe Prestige warna hitam. Nah, ini tinggal nunggu hasilnya. Nah, untuk hari ini juga ada yang minta Honda Beat ya, Beat yang biasa, Beat ZBS, warnanya belum, masih rembukan ya sama istrinya. Nah, minta warna biru putih atau warna hitam ya. Kalau ini silver. Ada lagi sama ya, nunggu ada tiga lah, hari ini ada tiga. Semoga saja hari ini deal semua bisa dikirim. Nah, kita bahas ya untuk Honda Vario 125. Nah, ini stoknya ready, belum laku yang kemarin saya review. Ini stoknya ready untuk tipe Vario 125, ini tipe CBS ya, tipe terendah ya, modelnya kunci kontak seperti ini. Nah, terus di sampingnya ini ada udah Beat Deluxe warna silver yang tipe tertinggi ini. Sementara harganya ya sekitaran 20 lebih. Rp20.380.000. Nah, ini untuk tipe yang CBS, sampingnya warnanya silver kombinasi dengan warna hitam. Nah, untuk yang Beat series, Beat Deluxe maupun Beat CBS ataupun Beat Street itu masih menggunakan kunci kontak model keris. Ini Beat Street warna hitam. Terus di belakang sana juga ada ya, warna silver kalau nggak salah. Nah, terus ini ada Honda Beat, Honda Scoopy, tipe Stylish, warna hijau. Nah, yang di dealer sini ada warna hijau, juga ada warna merah, merah top ya.
stoknya juga ready. Terus di sampingnya lagi ada Honda Scoopy Sporty warna merah hitam glossy. Terus di sampingnya lagi ini ada Honda Bidelux warna hitam drop. Terus ini ada Bidelux juga warna silver. Nah ini untuk yang warna biru, ini Bid CBS warna biru kombinasi dengan warna hitam. Nah ini di belakang sana ini ada Vario 160 tipe CBS warna merah drop. Nah, jadi jangan salah pilih ya. Ini yang tipe terendah ini. Soalnya di Vario 160 itu ada 3 ya. Untuk varian warnanya itu hampir sama. Untuk yang tipe tertengah itu warna hitam tanpa stiker ya. Jadi tanpa stiker ya. Stiker itu ya. Kemarin pas hari Lebaran, menjelang Lebaran itu ada prosesan Vario 160. Ya setahu saya itu yang ready warna merah hitam dan warna merah top dan warna hitam. Jadi yang stripping setahu saya. Ya pada akhirnya yang warna merah itu kosong. Orangnya saya alihin warna hitam. Jadi yang ready itu warna hitam yang tanpa stiker, tipe tertengah. Jadi selisih harganya itu sekitaran 250 ya. Akhirnya sudah deal ACC ya, nggak apa-apa lah. Yang penting orangnya mau yang warna hitam. Itu buat posisinya itu menjelang Lebaran, jadi motor buat Lebaran ya. Ini di sampingnya lagi, ini ada Honda Bidelux warna hijau, juga Scoopy warna merah dop, juga ada Bidelux warna silver. Ini ada dua unit ya, di depan ya. Ini depan, dua unit. Terus ada Scoopy warna hitam dop. Semoga saja ini deal ya, nanti bisa dibeli. Terus ada Honda Sonic 150. Untuk promonya ini DP 0% tanpa DP, syarat dan ketentuannya bisa dilengkapi kalau Anda berminat Honda Sonic 150. Nah, tentunya di depan sini juga ada promonya ya. Tapi khusus untuk Honda Sonic ada promo spesial ya, tanpa DP 0% ya. Nanti bisa syarat dan ketentuannya sudah dilampirkan ya di dealer. Nah, untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga videonya mencerahkan dan bermanfaat untuk Anda. Tulis di kolom komentar ya, apa sih pendapat Anda tentang motor di penjelasan dari awal sampai akhir itu. Nanti bisa ditulis ya, nanti buat masukkan channel ini ya, agar bisa berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa berhati.